Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kegiatan pencegahan ini bukan hanya salah satunya kampanye saja, tapi kita juga langsung lakukan operasi ke tempat-tempat yang kita anggap nyaman untuk dilakukan penyalahgunaan narkoba. Kita langsung aja, langsung. Yang berwarna merah, silakan. Kepada wanita-wanitanya. Ujung sana. Yang pelan-pelan. Mbak, ini mbak seperti ini. Ayo. Kita pilih lokasi hiburan di wilayah Jakarta Selatan. Pintunya ditutup. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang keluar. Kalau sudah melakukan pengecekan barang bawaan, silakan langsung lakukan tes urin. Kita sengaja langsung turun operasi untuk melakukan penyisiran dengan melakukan tes urin. Kita terima kasih sekali semuanya yang telah hadir dan mau bekerja sama. Thank you banget, thank you banget. Sekali sih pengunjung tidak semuanya ada yang mau ya lakukan tes urin karena merasa saya sih bersih-bersih aja. Tapi saya terus menyampaikan semua ikut membantu. Kalau memang mereka merasa tidak menggunakan narkoba pasti mereka fun-fun aja dong untuk lakukan tes urin. Tolong tindakan. Ada satu lokasi yang kita anggap perlu juga kita lakukan penyisiran yaitu di basement. Fungsi anjing pelacak tentunya untuk lebih membantu kegiatan kita melakukan penyisiran lokasi yang kita anggap nyaman untuk disimpan narkoba. Jangan gerak ya. Jangan gerak, tenang aja. Ya, jangan gerak. Ya, jadi bye. Sudah di mana? Aku boleh foto sama dia enggak tuh? Ini enggak. Maaf ya mbak, diangkat lagi mas. Diangkat kemana tuh? Angkat dong mas, angkat dong aku takut. Bukannya? Bukan, aku tanya kesana aja cuma. Kesana cuma. Diam. Enggak bisa cacing berdiri. Dari jarak yang tertentu, anjing ini bisa mencium keberadaan jenis-jenis narkoba yang disimpan walaupun simpannya selipan-selipan yang sangat sulit dilihat dari kasat mata atau dijangkau oleh tangan manusia. Diam. Iya, good boy. Iya. Mas, bawa sekarang mas, kasurin. Kasurin. Semua ya? Iya, bawa. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan anjing pelacak, memang tidak ditemukan apa-apa. Terlihat ada dua orang wanita yang kelihatan sekali nggak mau kalau mereka untuk bergabung melakukan tes urin. Ini ikut bapak ini sebentar mau didata. Berdua. Iya. Itu depan. Siap. Kayak mau bergeser maju depan. Sesuai kesepakatan kita bahwa kita akan lakukan tes urin semuanya. Tolong partisipasinya, pintu ditutup, penjagaan tolong ketat. Silakan bapak-bapak ibu-ibu maju ke depan, kita lakukan tes urin bersama-sama. Dukung operasi.
Operasi Bersinar 2016 ini kita tujukan pada masyarakat. Dimanapun kita berada, kita siap menuju. Ayo, Pak Tuhan. Terima kasih yang perlu langsung bergerak. Thank you banget. Fungsi kita melakukan cek urin supaya lebih akurat aja. Karena kalau kita lihat kasat mata, hampir semua namanya tempat hiburan boleh-boleh aja kan pengunjung mau berfun. Tapi kalau dengan menggunakan tes urin, kita akan lebih tahu apakah mereka menggunakan narkoba atau tidak. Ini udah. Sabar ya bang, 2 menit. Ini barang-barangnya udah dicek. Ya. Sudah dicek. Tinggal tes urin aja pak. Tadi cek urin sudah. Meja, kursinya. Kegiatan operasi ini kita bekerja sama dengan Res Narkoba Polda Metro Jaya. Res Narkoba Polda Metro Jaya dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Res Narkoba. Dibantu tim pencatat, tolong dengar. Nomor 02, 06, 04, 07, 03, 05, 11 negatif. Langsung dicatat. Salah satu pengunjung ditemukan hasil tes urinnya menggunakan obat keras. Hari sebelumnya nggak pernah? Enggak, aku minum obat. Kolesterol apa macam-macam? Enggak, obat apa? Enggak. Kolesterol apa pun gitu. Banyak, apa gitu. Kapan? Tadi, selalu. Tiap hari selalu. Itu udah dikeluarin dari kantong? Udah. Kita nggak langsung percaya gitu aja. Jadi kita mengikut sertakan pengunjung tersebut untuk Kapolres melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim asesmen terpadu. Selain itu juga kita tetap melakukan pengetesan tes urin, ada beberapa yang positif menggunakan narkotik. Yang ini? Pak? Nanti saya dampingi. Ya, makasih ya. Yang mana? Bapak mau bayar di mana? Di sini. Oke. Okay. Kata-kata ada kok. Dia. Tapi kami amankan dulu. Enggak apa-apa. Ada saya kok. Sama salah enggak, Jo? Saya pegang bola ada patok. Mobil pun ini. Terus di situ. Di mana di depan ya? Di depan. Nanti ke Polres kan. Iya, nanti ketemu saya. Iya. Penyisiran yang kita lakukan ini memang mendetail banget. Semua tempat-tempat yang terlihatnya aman untuk diselipkan jenis narkotika, semua kita senterkan ke lokasi itu.